Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pelakon Putri Sarah Liana mendedahkan bahawa dia sanggup berulang-alik mengantar dan mengambil anak-anaknya ke sekolah walaupun mampu untuk mengupah pemandu. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok Inaya Beauty Trading, pemilik nama Putri Sarah Liana, Megat Kamarudin itu berkongsi tentang rutin hariannya. Aktris berusia 38 tahun tersebut berkata dia sanggup mengelas tanggungjawab untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah. Sekarang ni rutin saya pagi-pagi selepas bangun subuh, saya akan kejutkan Saikul bangun tidur dan suruh dia mandi. Kadang-kadang dia menangis, saya mandikan dan siapkan dia kemudian hantar ke sekolah. Dah hantar Saikul pergi sekolah, saya akan telefon Sumaya pula sama ada dia sudah siap atau belum dan hantar pula dia ke sekolah. Sebab masa lain-lain Saikul pula dah masuk darjah 1. Bercerita lanjut, Putri Sarah menerangkan bahwa dia bertindak sedemikian adalah demi kebaikan keselamatan anak-anaknya. Memang boleh cari pemandu, tapi yang dia hantar tu adalah anak-anak aku, nyawa aku. Tak boleh kalau jadi apa-apa kemalangan ke, saya akan berasa bersalah seumur hidup. Kalau tak, saya acu tak, Ma akan hantar. Menjengah keruan komen, rata-rata warganet mengkagumi pengorbanan pelakon drama Hijrah Jana itu. Malah ada juga yang turut melakukan perkara yang sama. Betapa sayangnya Sarah pada anak-anak nyawa dia.